Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Dan di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah keimanan, keislaman kita, yang dengan itu alhamdulillah kita bisa menghiasi salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hiasi dengan ruku kita, dengan sujud kita, dengan ibadah dan salat Jumat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan yang kita lakukan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sidang Jumat yang kami muliakan, tidak terasa waktu berganti waktu, hari berganti hari, bulan pun demikian, dan tidak terasa kita akan berpindah pada tahun yang berikutnya. Dan ini semua adalah merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min alamatis sa'ah, di antara tanda dekatnya hari kiamat, yataqarrabu zaman, di mana waktu itu semakin berdekatan dan tidak terasa. Satu tahun bagaikan satu bulan, satu bulan bagaikan satu pekan, satu pekan bagaikan satu hari bagaikan satu jam, dan begitu seterusnya. Tidak terasa kita akan meninggalkan tahun ini dan kita akan berpindah pada tahun yang berikutnya. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu sangat penting kemudian untuk kami mengingatkan kepada diri kami selaku khatib dan kepada kita sekalian, bahwasanya 12 bulan yang telah berlalu dalam kehidupan kita ini, sebelum kita berpindah pada tahun yang berikutnya, 12 bulan yang telah berlalu dalam kehidupan kita ini, apakah kita telah mengisinya dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah kita telah mengisinya dengan berbagai macam kelalaian dan keburukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita, masing-masing kita mengetahui tentang dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang setiap manusia, balil insanu ala nafsihi basira, setiap orang tentang dirinya lebih paham dan lebih mengetahui daripada orang lain terhadap dirinya. Kita lebih tahu tentang diri kita, jemaah sekalian. Mungkin orang lain melihat dan menyangka bahwa 12 bulan ini kita adalah orang yang masya Allah, kita adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adalah orang yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, kita adalah orang yang tidak pernah ketinggalan melakukan kebaikan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masing-masing kita tahu dan masing-masing kita sadar diri siapa sebenarnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balil insanu ala nafsihi basira, setiap orang itu mengetahui tentang dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain bisa saja melihat kita baik, jemaah sekalian, tapi belum tentu itu sebenarnya diri kita di hadapan Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang kita, 12 bulan ini jemaah sekalian, kami mengajak kepada kita sekalian untuk tafakkur dan tadzakkur, untuk memikirkan dan untuk memperbaiki dan mengingat apa yang sudah kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang setiap insan manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu banyak melakukan kesalahan, tidak hanya 1, 2, 3, 4 kesalahan, tapi banyak melakukan kesalahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak cucu Adam, setiap kita jemaah sekalian, banyak melakukan kesalahan. Dan setelah itu Nabi memberitahukan kepada kita, siapakah orang yang terbaik dari orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia terjatuh ke dalam kesalahan. Pertanyaannya, 12 bulan ini sudahkah kita bertobat dari dosa dan kesalahan kita? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kata Allah, bergegaslah, jangan menunda. Jangan pernah menunda. Bergegaslah untuk menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian, jangan kita menyangka orang-orang yang bertakwa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an ini sebagai orang-orang yang disediakan surga buat mereka, jangan kita menyangka bahwa mereka adalah orang yang selama 12 bulan ini tidak pernah melakukan kesalahan. Jangan kita menyangka bahwa mereka yang Allah sediakan surga buat mereka adalah orang-orang yang senantiasa taat dan tidak pernah jatuh ke dalam kekeliruan, tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Tidak, jemaah sekalian, kita adalah manusia biasa. Kita adalah manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji surga, termasuk di dalamnya ciri-ciri mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Yaitu orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan keji, perbuatan fahisyah, di antaranya adalah zina yang diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama. Au zalamu anfusakum, atau mereka menzalimi diri mereka dengan perbuatan dosa dan maksiat. Kita semua masuk di dalamnya, jemaah sekalian. Selama 12 bulan ini, mungkin selama 12 bulan ini, kalau ditimbang mana kebaikan dan keburukan kita, mungkin keburukan kita akan lebih banyak daripada kebaikan kita. Tapi subhanallah, bergembiralah jemaah sekalian. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan surga, di antara mereka adalah orang-orang yang apabila terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah, perbuatan keji, au zalamu anfusakum, atau menzalimi diri mereka dengan dosa dan maksiat, zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Mereka langsung ingat kepada Allah. Lalu mereka beristighfar atas dosa mereka. Itu orang-orang yang Allah janjikan dengan surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 12 bulan ini, kesalahan, kemaksiatan, dosa, kelalaian, kewajiban yang kita tinggalkan mungkin sangat banyak. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau termasuk orang yang dipanggil oleh Allah untuk disediakan surga baginya? Yaitu orang-orang yang sadar diri bahwa dia banyak melakukan kesalahan kepada Allah, tapi dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertobat, beristighfar atas dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan dia yakin tidak ada yang dapat mengampuni dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aznaba 'abdi dzamban. Dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aznaba 'abdi dzamban. Ada seorang hambaku yang terjatuh dan melakukan dosa. Wa 'alima anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi wa yaghfiru dzamba. Dan dia sadar, dia tahu bahwasanya dia punya Allah yang bisa saja menghukumnya atas dosa yang dia lakukan, dan dia tahu dia punya Allah yang bisa saja mengampuni dosanya. Maka dia pun bertobat, minta ampun kepada Allah, tidak menunggu nanti tahun berikutnya baru dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata syaitan pada suatu saat mengalahkannya dan menjatuhkan dia kembali kepada dosa yang sama. Maka Allah mengatakan, aznaba 'abdi dzamban, hambaku itu melakukan dosa yang sama. Wa 'alima anna lahu rabban, dan dia sadar bahwa dia punya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengampuninya atau mengazabnya dengan dosa tersebut. Maka dia pun minta ampun kepada Allah. Dan begitu seterusnya. Kita adalah manusia, terjadi berulang kali dosa kita lakukan, jemaah sekalian. Dan Allah senantiasa memberikan kita kesempatan untuk kembali, kembali selama nyawa belum ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir dari hadis tersebut, Nabi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba yang seperti ini, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan, sungguh aku telah mengampuninya. Kata para ulama kita, maksudnya orang yang senantiasa sadar dan mau kembali kepada Allah.
Adapun orang yang tahu bahwa dirinya telah berbuat dosa kepada Allah, namun dia menunda dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orang yang sangat dikhawatirkan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa umur kita di dunia ini? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun minhum ma yatajawazu dhalik. Sangat sedikit yang lewat daripada 60 atau 70 tahun. Dengan bergantinya tahun berarti berkurang jatah hidup kita di dunia. Bukan bertambah umur kita, tapi berkurang jatah hidup kita di dunia. Kita tidak tahu berapa jatah hidup kita di dunia, jemaah sekalian. Ada orang sekarang 30 tahun, 40, 50, 60 tahun. Kita tidak tahu berapa lama lagi jatah hidup kita di dunia. Namun yang kita tahu dengan pasti, bahwa dengan bergantinya tahun, berarti semakin dekat kita menuju kepada penghabisan kita. Menuju kepada batas akhir hidup kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kami perlu ingatkan kepada diri kami dan kepada kita sekalian, bahwa bergantinya tahun bukan kesempatan untuk kita bergembira, bukan waktu untuk kita bersenang-senang, bahkan bukan waktu untuk kita menghambur-hamburkan harta. Ada dua keadaan yang sangat merugikan pada saat pergantian tahun seperti ini. Merugikan dunia dan merugikan akhirat kita. Merugikan dunia ketika kita manfaatkan waktu ini hanya dengan menghambur-hamburkan harta kita, melakukan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan merugikan akhirat kita ketika kita mengisi waktu seperti ini, pergantian tahun seperti ini, dengan dosa dan maksiat kepada Allah, maka akhirat kita yang akan rugi, jemaah sekalian. Dunia dan akhirat kita korbankan hanya karena satu malam yang kita tidak disyariatkan untuknya. Hanya karena satu malam yang semestinya kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita berikan kepada Allah selama 12 bulan sebagai ganti dan balas atas nikmat yang begitu banyak selama 12 bulan yang Allah berikan kepada kita. 12 bulan jemaah sekalian. Kalau kita mau menghitung, jangankan 12 bulan, satu hari ini saja. Mulai dari pagi tadi sampai dengan malam hari, satu hari ini saja, jika kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita pada hari ini saja, kita tidak akan sanggup menghingganya. Kita akan tidak akan sanggup menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya kita bisa sholat Jumat seperti ini. Ini adalah nikmat dari Allah. Berapa banyak orang muslim yang tidak sholat Jumat pada hari ini, jemaah sekalian? Sangat banyak nikmat yang Allah berikan, apalagi kalau 12 bulan. Dan kemudian 12 bulan nikmat yang Allah berikan itu kita tidak syukuri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dengan bermaksiat dan menghambur-hamburkan harta. Ya subhanallah, tidak malukah kita kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-Ku, akan Aku tambahkan nikmat tersebut. Dan jika kalian termasuk hamba yang kufur, tidak bersyukur atas nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azab-Ku sangat pedih terhadap orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukuri 12 bulan Allah masih berikan kita kehidupan, dan sekarang kita akan berganti tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat itu dengan syukur kita kepada-Nya. Dan bentuk syukur yang hakiki, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana kita menggunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Perlu kita ingat, jemaah sekalian, setiap nikmat yang kita dapatkan, apa saja itu, nikmat kehidupan, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, nikmat apa saja yang kita dapatkan pada hari ini, jika dia tidak bisa membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah, pada hakikatnya itu bukan nikmat, tapi itu adalah bencana, itu adalah musibah. Kata para ulama kita, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang kita dapatkan hari ini yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, hakikatnya dia adalah bala, musibah. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari kiamat nanti, setiap orang dari kita akan Allah tanya tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apa yang akan kita jawab?
Apa yang akan kita jawab ketika Allah bertanya kepada kita, 12 bulan Allah memberikan kehidupan kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah memberikan nafas, Allah memberikan makan, minum, dan segalanya. Apa yang akan kita jawab kepada Allah 12 bulan, apa yang telah kita gunakan untuk dekat kepada Allah SWT? Maka sekarang waktunya untuk kita memperbaiki diri kita, jemaah sekalian. Jangan pernah menunda, karena kematian tidak kenal yang namanya tunda. Kematian tidak akan menunda kita. Al-mautu baghtah. Kematian itu datang secara tiba-tiba, dan kita tidak akan sadar apabila kematian itu datang, lalu kemudian kita menyesal, dan penyesalan pada saat itu tidak berguna lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila." Pada hari ketika orang-orang yang berbuat zalim menggigit jari jemarinya, pada hari kiamat kelak dia menggigit jari jemarinya dan kemudian dia menyesal dan dia mengatakan, "Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Aduhai, sekiranya dulu di dunia aku mengikuti petunjuk dan ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai, sekiranya dulu di dunia aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku, sungguh dia telah menjauhkan diriku dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergantian tahun sejatinya adalah kesempatan juga untuk kita melihat kembali apa yang telah kita lakukan 12 bulan ini. Jemaah sekalian, cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah sebaik-baik bekal untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk selalu kita perbaiki, untuk selalu kita perbaharui, karena itu adalah sebaik-baik bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbekal dengan ketakwaan tersebut. Takwa itu, jemaah sekalian, ketika ditanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan bahwa ditanya kepada Umar bin Khattab, "Apa itu takwa?" Beliau mengatakan, "Takwa itu seperti orang yang sedang berjalan di satu tempat yang penuh dengan duri, maka dia akan berhati-hati ketika berjalan di tempat tersebut, khawatir jangan sampai dia tertusuk dengan duri." Dan dari sinilah para ulama kemudian mengatakan takwa seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Kata mereka, "Da'iz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka taqwa. Wasna'i kamashi fawqi ardi syauqin yahzaru ma yara." Takwa itu adalah tinggalkanlah dosa kecil maupun besarnya, tinggalkan, itulah ketakwaan. Dan lakukan seperti orang yang sedang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, yahzaru ma yara, dia akan berhati-hati dari duri tersebut agar tidak menusuk dirinya. Dan kalaupun dia tertusuk, maka dia akan segera mengobatinya dengan beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditanya tentang takwa, apa itu takwa? Beliau mengatakan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wasti'dadu war ridha bil qalil wasti'dadu li yaumir rahil. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, selalu takut kepada Allah Zat yang Maha Mulia. Takutkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika kita takut kepada Allah, maka kita akan taat kepada-Nya. Justru sikap kita tidak mau menjalankan perintah Allah, itu adalah bukti kita tidak takut kepada Allah SWT. Seandainya kita takut kepada Allah, kata Nabi SAW kepada para sahabat yang keimanan mereka tidak diragukan, Nabi pernah mengatakan kepada mereka, "Lau ta'alamuna ma'a'alamu labakaitum kathiran waladuhittum qalila." Seandainya kalian, wahai para sahabatku, mengetahui apa yang aku ketahui dari siksa Allah, azab Allah, dan seterusnya, maka kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Kita, bagaimana kondisi kita? Al-khawfu minal jalil, kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah senantiasa takut kepada Allah Zat yang Maha Mulia. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil, senantiasa beramal ibadah dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, waridha bil qalil. Takwa itu, kata beliau, selalu merasa ridha dengan apa yang Allah bagikan kepada kita meskipun itu sedikit di mata kita.
Bagaimana kondisi kita jemaah sekalian dengan ketakwaan menurut Ali bin Abi Thalib? Sudahkah kita ridho dengan apa yang Allah bagikan kepada kita, meskipun itu sedikit, atau kita lebih melihat kepada orang yang lebih daripada kita dalam persoalan dunia ini? Berarti masih jauh kata takwa itu dari kita jemaah sekalian. Dan yang terakhir kata beliau, takwa itu adalah wasti'dadu liyaumir rahil, senantiasa mempersiapkan diri untuk hari perpisahan, yaitu kematian. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita? Ataukah persiapan kita untuk menyambut tahun baru lebih banyak dan lebih kita perhatikan daripada mempersiapkan diri kita untuk kematian? Ya subhanallah, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu sebagai pemberi peringatan buat kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, memberkahi umur kita, memberikan yang terbaik dalam umur kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk segera dan tidak pernah menunda untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian datang kepada kita.